Berikut ini cara untuk menghilangkan getar di keyboard HP Realme. Jadi caranya cukup mudah. Pertama, tampilkan saja sebuah keyboard seperti ini. Nah, ini dia pakai emoji keyboard. Nah, dia pakai Google Keyboard yang ini. Jadi caranya itu kalau Google Keyboard pilih icon gear ini atau di icon 3 titik, cari pengaturan. Pilih icon gear, kemudian pilih preferensi. Nah, ini kan ada namanya kekuatan getaran. Nah, kalian nolkan. Nah, pilih OK. Atau kalian bisa juga setting dari pengaturan ini. Pengaturan, terus cari menu yang namanya pengaturan tambahan atau pengaturan sistem kalau Android 12. Pilih keyboard dan metode input. Nah, di sini ada yang namanya Google Keyboard. Pilih preferensi, cari kekuatan getaran. Pilih OK. Itu saja, semoga bermanfaat.